Semua percaya bahwa kalian semua menikmati momen barusan di atas panggung. That's like the most important thing. Kemarin yang aku omongin sama Gama ketika kita visit juga kalian dengar ternyata dan diterapkan dengan baik. Hasilnya keren banget. Hanya kamu selalu prima. Ya keren. Keren ya, keren banget. Ya, ya. Dan aku bangga sama seperti Concetta dan aku rasa yang kalian lakukan tadi
Itu adalah contoh yang baik. Dan gak hanya di studio ini, aku rasa yang di rumah juga pasti setuju, pasti kerasa banget powernya. Kalian semua bertujuh itu adalah wanita-wanita yang cerdas, kuat mentalnya, tahan banting. Yes, and I am proud of it. Aku gak ngerasa ada Farah, Ruth, Fanya, Zalfa, Ina, Marsha, Gresa. Aku gak ngerasa di panggung itu ada nama-nama itu. Kalian as a group. Betul tadi. Betul sekali. Bagus. Thank you semuanya. Thank Dan aku bisa ngerasain bondingnya kalian sih sebenarnya. Jadi benar-benar bukan cuman kayak oh ya pokoknya aku harus bagus bagian aku dan yang lain harus. Tapi benar-benar kayak tadi kalian saling tatap-tatapan dan semua interaksinya satu sama bagus. Lain banget ya, ya bagus. Dan kerjasamanya bagus. Oke. Dan inilah yang aku suka dalam sebuah grup ya. Kalian satu sama lain tuh saling menularkan efek atau mungkin kelebihan masing-masing. Tadi aku agak merasa bahwa Zalfa bisa lebih baik di bidang nyanyinya, di part nyanyinya. Ya. Aku merasa suaramu kurang ada tulangnya. Nah, begitu Marsha tampil, Marsha memang tidak tampil secara gestur itu sekuat Zalfa. Tapi Marsha menunjukkan atau menyontohkan hal yang aku inginkan dari karakter suara. Nah, yang kayak gini-gini, nah yang kayak gini-gini saling isinya itu. Jadi nanti kesempatan lain, aku harap para hot seaters malam hari ini tidak tergantikan. Aku ingin Marsha menularkan kekuatan di vokalnya untuk ke Zalfa. Zalfa menularkan attitude-nya pada saat membawakan koreografi. Ya. Jadi masing-masing kalian saling menguatkan, tidak ada yang melemahkan gitu. Dan hati-hati suara bawahnya semua dilatih lagi ya. Karena kalau suara bawahnya kuat, itu pondasinya kuat banget, itu akan lebih nge-groove. Tepuk tangan dulu dong untuk the girls. Semoga di minggu-minggu selanjutnya bisa dipertahankan konsistensinya ya. Yang penting adalah komitmen kalian tampil as a group meskipun penilainya individual, tapi kita akan melihat secara keseluruhan, secara packaging kalian di sini. Oke, kalau gitu, kalau tadi kita udah lihat performance dari Hot Seater The Girls, kayaknya bakal sulit buat para kontestan bisa menggeser kalian, ya gak sih? Sulit ya? Sulit. Tapi kalau gitu langsung aja kita lihat seperti apa performance dari para kontestan kita. Tepuk tangan untuk kontestan The Girls. Hi guys, pengalaman jadi girl band membuat saya semangat untuk cari the next boy girl band. Yeay, kamu juga semangat kan? Ayo subscribe channel YouTube The Next Boy Girl Band di sini. Atau kamu juga bisa klik di sini untuk lihat performance keren lainnya. Ayo, jangan diam aja. Jadi viewers yang aktif, like, share, dan komen videonya di sini.